Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Pada sesi sebelumnya, euro dan pound sterling mengalami sedikit penurunan berbanding dolar Amerika Syarikat. Namun, aset berisiko menunjukkan tanda-tanda pemulihan, mencerminkan keinginan pelabur untuk mengekalkan keseimbangan pasaran dalam keadaan ketidakpastian yang berterusan dan kaleda makroekonomi yang ringan. Permintaan untuk euro tetap kuat, dengan pedagang bersedia untuk membeli pada harga yang lebih baik. Oleh itu, terlalu awal untuk mengisytiharkan bahawa pasangan euro-dolar berada dalam pasaran menurun. Prospek untuk euro menunjukkan kemungkinan tinggi untuk melanjutkan keuntungan sebagai sebahagian daripada pembetulan bullish. Berkenaan dengan pound sterling, ia seringkali mencapai paras terendah satu bulan yang baru. Walau bagaimanapun, pedagang membuat keputusan untuk mengunci keuntungan pada posisi penjualan mereka menjelang akhir minggu, mengetepikan jangkaan penurunan yang berterusan. Ini membantu mata wang British tersebut pulih kepada paras 1.2758. Kalenda makroekonomi hari ini tidak menyenaraikan sebarang laporan penting kecuali data harga pengguna dari Jerman dan Itali. Diharapkan angka inflasi ini akan seiring dengan ramalan penganalisis yang mungkin tidak menyebabkan lonjakan dalam volatiliti pasaran. Oleh itu, euro mungkin mengalami pemulihan hari ini atau sekurang-kurangnya berdagang dalam saluran sisi. Gerakan penurunan yang ketara mungkin bersifat sementara dengan euro berpotensi untuk mengurangkan sebarang kerugian. Tiada laporan ekonomi dari Amerika Syarikat dijadualkan hari ini yang mencadangkan bahawa separuh kedua hari ini kemungkinan akan dicirikan oleh aktiviti perdagangan dan volatiliti yang rendah. Beralih kepada analisis teknikal untuk pasangan euro dolar, penurunan yang disertai dengan false breakout di 1.0907 akan menghasilkan isyarat beli dan mendorong euro ke 1.0931. Jika harga menembusi paras ini dan mengujinya dari atas ke bawah, euro berpotensi meningkat ke 1.0958. Pada tahap ini disarankan untuk menjual ketika pembetulan dengan pembetulan intraday sebanyak 25 sehingga ke 30 pips. Sekiranya harga terus meningkat ke 1.0985, paras ini juga akan menjadi titik yang bermakna bagi penjualan pembetulan dengan jangkaan pembetulan yang sama. Untuk posisi penjualan, false breakout di 1.0931 akan membolehkan penjualan pasangan ini dengan jangkaan penurunan ke 1.0907. Jika harga menembusi dan menetap di bawah paras ini, euro akan mendekati 1.0884 di mana penutupan di bawah paras tersebut akan mencetuskan potensi peningkatan tekanan jual. False breakout pada tahap ini akan memberikan peluang kepada pembeli untuk mengembalikan kawalan pasaran dan mendorong harga lebih tinggi. Pembelian dilihat relevan di 1.0855 dengan menjangkakan pembetulan intraday sebanyak 25 sehingga ke 30 pips. Sementara itu, pound sterling berdagang sekitar 1.2758. False breakout pada paras ini akan menghasilkan isyarat jual. Dalam situasi tersebut, pound sterling dijangka merosot ke 1.2712 di mana disarankan untuk membuat pembelian di false breakout dengan harapan pemulihan sebanyak 25 sehingga ke 30 pips. Sekiranya harga terus merosot ke 1.2667, anda disarankan untuk menjual ketika pembetulan dengan jangkaan pembetulan intraday sebanyak 35 sehingga ke 40 pips. Dalam senario bullish, jika harga menembusi dan mengukuh di atas 1.2758, mata wang British berpotensi untuk meningkat ke 1.2799 sebagai sebahagian daripada pembetulan bullish. Pada tahap ini, pedagang dinasihatkan untuk menjual ketika pembetulan dengan jangkaan pergerakan sebanyak 30 sehingga ke 35 pips. Satu lagi tahap rintangan utama terletak di 1.2837. Namun kenaikan ke paras ini tidak dijangka berlaku hari ini. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.